Pencurian sepeda motor terjadi di depan konter handphone di Kota Medan. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Pelaku yang mencoba kabur di amuk massa. CCTV ini memperlihatkan aksi pelaku yang kepergok tengah mencuri motor di depan konter handphone di Jalan Pancing, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang berusaha kabur tertangkap warga. Pelaku babak belur dihakimi warga yang emosi. Sementara rekan pelaku berhasil melarikan diri. Pelaku berinisial AS diamankan dari amuk massa untuk diserahkan ke polisi. Tiba-tiba anggota karyawan teriak, itu kereta mau diambil. Langsung kami kejar ke depan. Rupanya baru berok dia, langsung dia lari. Tertangkaplah situ, Bang. Berapa orang pelakunya? Yang kami lihat tadi dua. Karena dia naik kereta. Satu di depan, satu yang turun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini diamankan di Mapolsek Persut Setuan bersama barang bukti motor curian. Polisi masih memburu seorang pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Hadi Palapa Rahab, iNews, melaporkan.